علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ما ازيك سيدي رجل معسكر سمعني أسيبا كتابة واحد جدا دي kita puasa ni rasanya tazkirah sebab semua ni masing-masing balik rumah ya. Dan kita pun saya nak dengar daripada Tuan Imam sebenarnya tadi pilih oleh kerana saya diminta juga untuk mungkin sebanyak untuk di subuh yang barakah ni bulan Ramadan ini tuan dan puan. Tadi saya dan kita semua sama-sama dapat menunaikan solat tahajud 10 rakaat yang diimamkan oleh Imam Muhyiddin yang special ni. Dia punya sempat tu memang daripada dulu macam tu. Dia pakai apa nama, dia punya kain apa sebelah selepang yang apa dia panggil tu macam selepang. Kita tahu dalam surah Ar-Rahman tu ada satu ayat yang diulang فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Terus Allah berdialog dengan kita, bertanya kepada kita berkali-kali dalam surah Ar-Rahman itu. Kalau kita lihat apa yang dimaksudkan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, itulah Allah bertanya kepada kita, berdialog dengan kita akan nikmat Allah yang mana satukah yang telah kamu dustakan. Jadi kalau kita lihat itu, bagi mereka yang berfikir kalau kita mengikuti ayat itu menceritakan pelbagai nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, berikan nikmat kehidupan yang Tuhan jadikan langit dan segala-galanya dengan segala hamparannya, kandungan yang ada di dalamnya. Kemudian Tuhan tanya kepada kita, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka mana satukah Allah yang telah kamu dustakan. Kalau dalam bahasa kita ni, dusta ni kesan dia maksudnya dalam percakapan bermakna kita cakap berbohong, ataupun bila itu bohong dia juga kita hubungkan dengan maksud kita tipu ya, atau kita lupa ataupun kita tahu benda itu ada tapi kita kata tak ada ya. Sebab itu Tuhan memperingatkan kita berkali-kali dalam kehidupan kita ini, kamu jangan lupa hakikat kamu itu siapa. Iaitulah kamu itu adalah sebagai hamba ya. Dan bahasa orang putihnya, kamu bukan masters, you are not the masters. Cakap ke pegawai kerajaan kerja orang putih, you are not the masters, you are the servant of God, of Allah. Kita ini adalah hamba kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu meringkan hanya sahaja untuk apa? Untuk beribadat kepada aku, untuk menyembah, menjadi hamba kepada aku. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan, subuh ini waktu bulan Ramadan ini mengingatkan kita tentang perkara-perkara yang mungkin kita dustakan kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita tidak tahu berterima kasih kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa daripada kita yang tiada apa dalam kehidupan kita kepada sesuatu dalam kehidupan kita. Secara perbandingan, kalau kita lihat ini hidup kita macam mana sekarang, hidup kita macam mana. Tapi ada kalanya kita menjadi manusia seperti Qarun ya,
dia rasa bila dah dulu dia miskin dia jadi kaya, dia lupa bahawa yang memberikan itu kepada dia adalah Allah Subhanahu.